Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur Gangster Farm semua. Pagi ini saya berada di kandang kambing dan melihat kambing yang sedang makan ya dulur. Ini saya beri pakan hijauan, full hijauan, dan ada ramban, sedikit ramban untuk selingan atau untuk campuran ya telur Gangster Farm. Dan ini kambing senduro, pakannya tidak saya cacah, langsung saya berikan dan langsung dimakan semuanya ya telur Gangster Farm. Ya, pagi hari ini saya langsung memperlihatkan kambing-kambing saya. Ada beberapa kambing ya. Ini ada senduro, cempe boerka, dan ini PE babon ya. Sudah beranak dua ini, jantan dan betina. Langsung saja kita pagi hari ini review lahan persediaan pakan untuk kambing-kambing yang kita beri makan tadi ya dulu Gangster Farm. Ini ada persediaan rumput gajah, dan ini baru tanam rumput gajah sayur ya. Ini masih kemarin tanam di kebun pisang. Di sebelah kebun pisang ada tanaman gajah. Dan ini adalah pisang kepok irian ya dulur Gangster Farm. Dan di sebelahnya ada Marlin. Nah, dan di sampingnya ini adalah tanaman rumput gajah untuk pakan si kambing tersebut. Dan persediaan untuk pakan kambing alhamdulillah masih banyak. Dan daun-daun pisang ini juga bisa di gunakan untuk campuran pakan kambing. Dan ini adalah salah satu pisang Marlin yang sudah berbuah ya dulur Gangster Farm. Seperti ini kondisinya buah Marlin ini, nanti kita petik. Dan ada lagi yang sudah berbuah, yaitu pisang berentel. Ini namanya pisang berentel seperti ini. Dan ada lagi yang sedang berbuah yang bisa disebut namanya pisang Cavendish, masih ada jantungnya ya dulur Gangster Farm. Ini namanya pisang Cavendish lah. Seperti ini adalah pisang Cavendish, masih berjantung, biasanya masih berbuah lagi sampai banyak ya dulur Gangster Farm, biasanya sampai 5 atau 10. Langsung saja kita masuk ke area kolam. Ini adalah kolam ikan, dan di sampingnya ini adalah tanaman rumput gajah. Dan ini ada persediaan pakan untuk si kambing adalah ramban ketela Cina atau daun ketela yang besar-besar. Dan ada juga daun ketela KSP
atau ketela pohon ini juga untuk pakan si kambing tersebut. Dan kita lihat-lihat untuk pakan si kambing cukup banyak, ada pohon singon, daunnya bisa digunakan untuk pakan si kambing juga. Ini sangat lebat ya, lebat.